jemaah sekalian. Ya, para penonton sekalian, pada malam ini kita amat berbesar hati dan bertuah kerana bersama-sama saya di studio sukan pada kali ini ada seorang tokoh sukan yang terkenal di seluruh dunia, yaitu Chef Michon ataupun yang berhormat Datuk Hamsap. Ya, apa khabar Datuk Hamsap? Khabar baik. Ya Datuk, saya dan juga peminat-peminat sukan tanah air ingin penjelasan daripada Datuk. Soalan pertama saya, sukan riang sedunia. Ya, seperti mana yang kita ketahui, negara kita sekarang ni banyak mengadakan sukan-sukan yang bertaraf antarabangsa, bertaraf dunia. Ya. Di mana yang kita tahu, yang kita telah mengadakan sukan bola sepak belia sedunia baru-baru ini. Dan tak lama lagi kita akan mengadakan sukan Commonwealth. Oh ya. Dan diikuti oleh Formula One. Formula One, ya. Dan kabinet baru-baru ini, kabinet juga telah meluluskan untuk kita mengadakan sukan riang sedunia ataupun World Gay Games. Oh ya, Datuk. Bila Yang Berhormat Datuk sebut tentang World Gay Game ni, ingin pula saya bertanya satu soalan lagi kepada Datuk. Apa dan kenapa ditaruh nama World Gay Game? Adakah untuk menerapkan nilai-nilai gay untuk generasi akan datang? Banyak orang juga bertanya pada saya perkataan gay itu kan. Sebenarnya perkataan gay ini bermakna sukaria, riang, mengembirakan, sesuatu yang mengembirakan. Jadi kita nakkan rakyat-rakyat Malaysia ni bersukan dalam cara yang mengembirakan. Memang bijak Datuk. Patutlah Datuk dikenali di seluruh dunia. Ya Datuk. Yang Berhormat Datuk, maaf ya. Kita berehat buat seketika. Sementara itu saya bawa penonton-penonton sekalian ke Stadium Merdeka bersama dengan pengulas kami di sana. Silakan. Ai tak jadi tu tak elah. Kamera. Ai tu je kosong enam. Mesti tak dari Kenya. Dah. Hai. Hai. Nama aja nak Zoro. Pergilah. Terima kasih pengulas kami di Studio Merdeka. Ya, kita kembali ke studio. Penonton-penonton, itulah dia di antara segmen-segmen sukan yang telah berlangsung pada hari ini. Bagaimana, Datuk? Datuk?